Buka deh. Sini biar Dinda buka. Izin ya. Ini buang aja, ini udah belalat. Yan, coba 6. Kalau kayak Assalamualaikum. Halo brother-brotherku. Saat ini aku berada di Batam ya kan, tepatnya di daerah Nagoya. Mengenai Yani yang wajahnya terbakar itu, kemarin kan dia enggak mau dirawat tuh ya kan. Mungkin rayuan gombal aku enggak masuk sama dia, maka dia enggak mau dirawat gitu. Tapi masukan dari kawan-kawan yang di komentar bawa wanita, bawa perempuan juga gitu lah istilahnya ya kan. Jadi aku inisiatif lah. Aku bawa istri gue saat ini ya kan. Ini istri aku nih. Sekarang aku bawa istri gue. Burua Sibuan nih ya kan, orang Medan juga kami nih. Jadi lah kita coba untuk bujuk dia nih. Gimana Din? Siap Din? Siap. Serius? Serius. Oke, okay. Bismillah aja ya. Yes, bismillah. Oke, okay, brother. Lanjut ya. Ya Din. Dinda yang ngomong, yeah. Dinda yang rayu. Siapa ya Din? Rayu ya? Iya. Yeah. Okay. Halo, Kak. Dirubungi lah, brother. Kak Yani. Kak Yani. Deketin dong. Kak Yani. Kak Yani, tidur ya? Bangun nih. Yuk. Ngobrol-ngobrol yuk sama aku, Dinda kak, istrinya Bang Ferry. Aku bawa baju ganti buat kakak yuk. Biar aku ajakin ngobrol baik, kita gantiin bajunya juga yuk. Aku juga bawa makanan juga yuk. Kalian kita nunggu Bang Ferry, kakak udah dirubungin banget ini. Yuk, berdiri. Kalian aku bersih-bersihin, boleh gak aku izin? Ini aku bawa baju ganti sama makan kita yuk. Ini Din, ini ganti baru. Ganti baru. Aku baju ganti juga. Ganti deh istrinya deh, jilbabnya deh. Ya, kita ganti ya, Kak. Ganti aja enggak apa-apa. Ya. Biar itu dibuang, kita ganti yang baru. Boleh aku izin? Enggak apa-apa, Kak. Boleh izin ya? Ini kok enggak kakak yang ganti? Ganti baru. Agar gak dirubung lalat kita yuk. Ganti yang baru aja. Sekalian aku bawa baju. Mungkin kalau gak mau ganti bajunya di sini nanti di rumah aja. Yuk kayaknya nih yuk. Gak apa-apa sih. Dinda gak ini kok. Boleh Dinda ganti izin ya. Ini bawa yang baru. Jadi biar gak dirubung lalat kakaknya. Sekalian nanti biar Dinda yang dikit-dikit. Biar gak terlalu infeksi. Gak apa-apa deh. Ini diganti baru loh. Diganti baru aja kalau kakaknya nggak mau ini. Ini ya dibuang, yang ini ya dibuang deh. Saya izin ya. Atau kakaknya mau gantiin? Iya, ganti sendiri ya. Boleh nggak saya izin kak? Gak apa-apa loh. Gak apa-apa sama saya kak. Kalian kita makan ngobrol-ngobrol kecil kan? Udah makan belum? Iya, itu ada titipan nomor juga dari temannya Bang Ferry. Ini Bang Konel ngasih Bang obat kan ini? Ini Bang Konel. Berkali kita obatin. Ya ini nggak mau diobatin di rumah sakit ya? Kalau obat sendiri ya? Boleh. Ini obat mukanya, obat bakar. Ini dari Bang Konel. Ini obatnya bagus sekali nih. Biar cepat sembuh ya? Boleh. Cepat sembuh ya? Nanti kakak olesin dikit-dikit aja di wajah kakak. Ini bersihin dulu, nanti taruh kapas. Boleh lagi saya bantu ganti ininya kak? Nggak apa-apa. Iya, bukain aja deh. Buka dulu deh. Ya. Biar kita ganti yang baru, biar enak kita ngobrol-ngobrol kecil, mau nanya Kak Yani. Bagus itu obatnya itu, Dek. Boleh saya bantu buka. Jadi ini istri Abang. Yani. Sama. Tengoklah Bang sini, hei. Kak Yani kan saudara kita. Bang Peri nih. Ini istri Abang ini. Ya. Nih, Pak. Nanti Kakak oles di buat ini minyak sih, Kak. Iya, bagus ini obatnya. Jadi nanti dibersihin pakai kapas ya, dioles-oles ya. Pacarmu mana? Pacar belum? Udah makan? Oh, dia makan, Din. Makan dulu kita ya, kan? Paten? Udah, Kak. Jangan panggil bapak lah, Bang Ferry. Udah makan ya, Kak? Gak apa, aku tinggal sini aja. Tapi ganti jilbabnya boleh, Kak? Iya, ini udah jorok kali. Jorok kali, loh. Enggak. Nanti lah. Oh, nanti aku tidur sini aja ya. Makasih ya. Sama kakak ya, biar cepat sembuh. Iya, makasih rumahnya ya. Nih, dua-dua nih. Din, bersihin tangannya, Din. Iya.
Gak apa-apa, biar sambil berkini. Obat apa ini? Obat muka lah, ya ini biar sembuh mukamu. Iya. Bisa ketawa ya? Nangis. Baru kali ini, Pak? Ketawa deh. Baru kali ini. Alhamdulillah. Ya, senang kali dia, alhamdulillah, masya Allah. Iya, Kak Yani asli mana, Kak? Boleh enggak aku bantu bersih-bersih? Asli Batam. Iya. Keluarga di mana, Kak? Keluarga di mana? Aku udah meninggal. Oh, udah meninggal. Boleh kita bantu enggak diobatin biar enak? Oh, saya repot-repot ini aja. Enggak apa-apa, enggak repot sih, Kak. Kenapa? Boleh saya bantu bersihin wajahnya, Kak? Enggak usah. Gak apa-apa lu, kenapa gak mau dibawa ke rumah sakit, Kak? Gak mau. Kenapa dia, Kak? Kan biar kita bisa berobat, biar Kak Yaninya cantik lagi. Gak kasih maaf. Gak apa-apa sih, Kak, kan namanya juga kan cewek sama cewek. Gak apa-apa, Kakak terbuka aja sama aku gitu, kalau ada kendala gitu. Apa yang bisa kami bantu, nanti kami bantu ke Kak Yaninya. Gak, makasih banget, Kak. Batam di mananya, Kak? Di sini lah. Oh, di sini? Kalau ya. Aslinya? Iya dong, kasih paling masih kita sini. Enggak asli itu. Orang Jawa? Bukan. Orang Batam asli? Iya. Keluarga memang enggak ada sama sekali enggak di Batam? Meninggal. Oh. Kita bantu rawat boleh? Enggak, biarin aja nanti rumah sendiri. Iya, boleh enggak aku bantu rawat bikin lukanya, gantiin baju kakak, biar enak, enggak. Biar sehat. Walaupun mukanya kayak gitu, tapi Kak Yaninya sehat. Boleh enggak aku izin gantiin bajunya? Enggak, enggak usah ganti baju, ada baju aku. Kerudungnya boleh nggak aku ganti? Iya nanti, Kak. Ya, biar kakak enak nanti istirahatnya juga. Eh, ya nih, biar ini loh, biar wajahnya mau cepat sembuh kan? Ya, biar sehat. Jilbabnya kan itu udah kotor tuh. Iya nanti. Jadi jilbabnya dibuang, nah, yang ini. Ini ya? Ganti yang ini. Ini paten nih, ini. Paten. Serius? Ini ada tisu, Kak. Mau pakai tisu. Nah, tisu basah nih paten nih. Sap. Jadi hari-hari di sini, Kak Yani, nggak apa, kan abang sering ini, ya, sering komunikasi sih, saudara juga sih, kan kita namanya saling tolong menolong, Kak. Nggak usah sungkan sama kita ya. Boleh nggak aku bantu bersihin? Nyari apa? Nih, cari apa? Cari apa? Oh, kaca. Ada berdarah loh, Kak, ada benana. Ini kemarin ini berdarah kemarin itu. Diobatin biar dia kering aja sih, Kak. Ini nananya boleh nggak aku bantu bersihin? Boleh nggak aku bantu bersihin? Iya, bukain. Oh, ganti aja. Iya, ganti biar aja, bawa jilbab. Berobat gitu. Enggak. Kenapa, Kak Yani? Boleh salep aku ini, Pak. Salep apa? Nggak bisa itu. Kering ini bawahnya. Dia karena itu udah basah. Oh, ini salepnya untuk luka bakar yang salah. Ini luka bakar yang pertama. Ini kan udah luka bakar parah. Obatnya bukan ini. Kita bawa ke rumah sakit, kita tahu boleh. Ke rumah sakit bagus nih. Cocok enggak? Biar Dinda kawanin kakaknya di rumah sakit. Oh, enggak mau di rumah sakit. Enggak apa-apa ya, enggak apa-apa. Tapi jilbabnya ganti. Iya, nanti saya ganti, Pak. Sekarang boleh enggak? Maaf, enggak ngerepotin. Enggak sih, enggak ngerepotin. Dinda ganti boleh ya, Kak? Iya, nanti. Enggak apa-apa loh. Gak enak aku jadinya. Gak apa-apa. Aman itu. Iya. Bang Peri, masa gak kenal Bang Peri? Sering-sering. Ya, kan abang sering ini loh. Sering rayu Yani untuk dirawat di rumah sakit loh. Biar sehat kayak Yaninya. Biar cantik lagi kamu, Yan. Kalau kamu cantik kan paten ya. Boleh enggak kita bantu bersihin? Ini udah jorok ini jilbabnya. Infeksi loh, Kak. Buka jilbab. Boleh ya, pelan-pelan ya. Iya, boleh ya. Nanti lah. Nih. Kenapa? Ini bajunya nih. Ini bajunya, ini jilbabnya kita bawa sendiri dari rumah. Udah enggak, biarin ya. Jilbabnya aja lah biar kita enak ngobrol ya kan. Jilbabnya juga. Ah, biar kakak bersihin mukanya biar Dinda bantuin. Boleh enggak? Nanti lah, Mbak. Tuh. Iya, nanti jilbabnya itu kan udah kotor tuh. Nanti enggak sembuh-sembuh. Iya. Makanya jilbabnya diganti. Jilbabnya aja enggak apa-apa lah kalau bajunya Kak Yani enggak mau ganti. Paten, betul. Biar nampak bersih kan? Boleh Dinda bantu buka ya? Kak Yani enggak usah malu, enggak apa-apa sih. Biar dia bersih, biar saya bantu bersihin juga itu lukanya. Paten. Biar cantik lagi kamu, iya, ya. Iya, Bang. Aduh, makasih. Enggak apa-apa sih. Sambil makan enggak apa-apa ngobrol sama Dinda. Kenapa? Sambil minum. Buka minum. Minum. Oh, minum aja. Minum. Paten. Kak Yani, kenapa enggak mau dibawa ke rumah sakit, Kak? Enggak.
di rumah sakit bisa dicek. Hai. Minum lu ya kan? Iya, sama-sama ya. Abang udah capek lo ngerayu kamu, kamu enggak mau. Terpaksa abang bawa istri abang ini biar kalian nyambung ya kan? Apa ya? Iya. Belum makan kamu kan? Udah makan aku. Makan apa? Makan. Lagi tidur. Udah bawain. Udah sih belum enggak. Makan dulu? Iya. Kalau gitu buka jilbabnya aja ya kan? Ganti jilbabnya biar paten kalau buka jilbab. Nanti kalau jilbabnya kan kotor tuh nanti enggak sembuh-sembuh. Biar ya kan? Ketawa deh, Bray. Brother. Aku enggak enak jadinya, apa-apa. Kami senang kalau kamu ketawa. Baru kali ini nih dengar dia ketawa. Iya. Nangis kayak nih ya. Matanya sakit ya. Iya, makanya dibersihin matanya boleh. Saya izin bersihin jilbabnya ya. Itu matanya udah berair, Kak. Iya. Emang kayak gini sih ya, kuat juga. Iya. Biar diobatin Kak Yaninya kan. Ganti dulu Kak Yaninya ya, Pak ya. Iya. Ya itu nggak apa ya kan Kak, yang apa ya nih ya, yang penting kalau bajunya nggak mau diganti jilbabnya aja yang itu. Ini jangan pakai lagi. Ini jangan pakai lagi ya. Ini dia yang baru benar-benar baru terbakar Kak, yang masih merah gitu. Kalau Kakak kan memang udah luka. Ini bagus ya. Ini dari Bang Konel. Bang Konel, thank you obatnya Bang Konel ya. Paten Bang Konel, respect. Bukan. Herbal. Iya, herbal dia, Kak. Herbal dia. Bukan. Ya, jangan mesin tas lah. Jangan diminum ya, Kak. Itu keluar ya, Kak. Bilang sama pacarmu, Peri. Ya, rawat ya pelan-pelan ya. Bayar enggak ini, Bang? Enggak. Kok kayak nih lo Bang Konek. Gini. Ini Abang cerita ya. Ini kita sama-sama enak nih ya ngomong. Kamu dirawat gratis. Semua gratis. Masa kamu enggak mau dirawat? Kamu enggak usah mikirin uang. Iya. Gak usah mikirin uang, semua free. Semua free, mau dirawat? Biar nanti Kak, biar, sama Dinda di sana Kak. Ini sama Dinda loh. Biar di sana, biar Dinda yang bantu iniin, ngecek tiap hari di sana. Kalau Kakak gak mau sama terawat, boleh gak aku izin air matanya netes? Ya? Iya, boleh gak kita obatin ke rumah sakit? Ya nih, semalam Yani bilang gak ada uang gitu kan. Pokoknya Yani, semua perobatan semua free, gratis. Yang penting kamu sembuh, wajahmu cepat sembuh. Mau ya? Biar kita bawa. Kalau nggak mau nginap lama-lama, nanti kapan Kak Yani mau balik ke Nagoya, kita antar ke Nagoya. Nggak enak aku kalau kayak gitu pula. Aku minta nanti, itu juga nggak enak sana. Ini nggak enaknya mau ngelem setiap hari. Nggak apa-apa. Di sana bisa ngelem. Din, boleh ngelem nggak sana, Din? Iya, nanti kita izin sama dokternya di sana. Orang dokter sana aja marah. Dokter ini dia pribadi. Dokter ini kawan Dinda dokternya. Dokter. Kemarin aja aku dimarahin. Nggak boleh ada yang ngelem ngerokok. Karena dia mungkin rumah sakit negeri kan. Ini kan yang swastanya kita ambil. Jadi Kak Yani bebas. Marahin aku. Pas kamu dirawat di Embung Fatimah itu kamu ngelem juga dimarahin? Marahin itu. Maunya pas lagi perobatan gini ngelemnya dikurangin gitu Kak. Tunggu agak kering baru kita kasih ngelem lagi. kalau enggak gini. Kan ini dokter yang ini yang Bang Peri mau bawa Yani ke rumah sakit itu. Di situ boleh ngelem, boleh enggak, Din? Heeh. Dokternya kawan Dinda. Iya. Kawan Dinda gini, CS Dinda. Serius, Abang? Enggak, oh, ya udah. Gua usah dipaksa. Tapi ganti jilbabnya. Oh, kalau makan. Itu. Makasih, Bang, yang repot. Enggak repotin. Ganti jilbabnya nih, paten. Iya. Cocok. Iya, nampak cantik Kak Yaninya. Jangan, Mbak, ya Allah. Enggak apa-apa lu. Boleh Yan, gak? Yan. Bang Ferry bolak-balik datang. Bolak-balik ngingetin kamu, biar kamu mau dirawat, kamu nggak mau. Terpaksa lah Bang Peri bawa istri abang, Kak Dinda. Jadi Kak Dinda ini biar bantuin Yani kalau Yani di rumah sakit, Dinda yang rawat. Biar ngawanin di sana, kapan perlu nanti biar Dinda bantuin. Mau ya? Enggak, Bang. Mau gini aja. Oke, yaudah. Tapi Kak Yaninya janji sehat, bersih ya. Ininya diganti boleh nggak? Boleh lah. Biar dia nggak dikerumunin
tanggalan. Boleh, kayaknya kayaknya kalau diganti jilbabnya paten. Iya, biar sama-sama cantik kita ya kan. Tos lu, tos lu. Tos lu kita, coy. Tos lu, ah, ganti jilbab lu. Iya, yuk. Ganti lah. Kayak nih hari-hari di sini. Enggak tinggal dekat Pak Ade lagi. Masih tinggal dekat Pak Ade lagi. Boleh bantu lap nanahnya, Kak? Boleh, Bang. Heeh, dekat matanya itu. Matanya nampak masih? Masih nampak. Kalau malam ini kadang-kadang apa? Kalau udah tidur gitu mau melek. Itulah maka Bang Ferry sama Kak Dinda datang kemari. Biar kamu cepat sembuh. Jadi dia kering dikit aja dari ini, Kak. Abis itu Kak Yani bebas mau gimana, mau ngamen kayak biasa atau mau kerja kayak biasa. Soalnya infeksi banget loh, Kak. Kamu nampak Abang? Nampak. Kamu tanda enggak sama Bang Peri kalau buka masker? Ganteng enggak, Abang? Iya, enggak. Enggak, kalau kamu bisa lihat ganteng enggak, Abang? Manis. Wow. Manis ya, kan? Manis aku kan, Bray. Iya, sama-sama, Kak. Kak Yani pun ini loh, Caski kalau jilbab diganti. Ini enak aku. Enggak loh. Tiba-tiba datang kayak gini. Gangguin, Mbak. Gangguin tidur. Enggak apa-apa, itu dari Pak Konel. Kawan Abang semua baik-baik. Kawan Abang itu bukan kawan, brother. Brother Bang Peri baik-baik semuanya. Mau support Yani biar Yani sembuh. Enggak apa-apa, jangan gak enak. Gak usah sungkan, ya kan? Eh, bukan gak enak, enakin aja. Gak mau lah aku. Ya Allah, seneng aja. Aman itu. Biar enak ngobrolnya, boleh ganti jilbab gak kayak nih? Biar nampak cantik, ya kan? Baru tuh. Abang beli di... Biar nampak cantik dia. Itu Dinda beli, di mana aku beli? Di Los Angeles. Los Angeles beli ya tuh. Gak mau asyara beli Los Angeles. Jadi? Merepotinnya itu. Enggak loh. Apa? Tanya sama Kak Dinda. Kak Dinda merepotin enggak? Enggak sih. Aku enggak pengen di rumah sakit. Oh, kamu enggak pengen di rumah sakit? Ya udah, kalau kamu enggak pengen di rumah sakit, apa salahnya dirawat rawat hari, boleh enggak dibersihin gitu, mau juga? Jadi dibersihin aja dulu, Kak, biar oh gini. Iya, makanya di rumah sakit biar enggak ini dia tuh. Aku paling obat cari obat-obat murah. Ini tangannya kenapa? Kakak enggak? Oh. Enggak ada duit aku buat ngilangin tato. Oh, gini Yan. Kamu mau ngilangin tato sebenarnya waktu itu ya? Iya. Kalau wajah ini terbakar, kenapa Yan? Memang kamu bakar sendiri atau gimana kamu sih? Penasaran aku. Hah? Penasaran aku. Kenapa? Iya. Ya Allah. Karena dia nge-fly mungkin ya, pas lagi fly. Enggak. Penasaran. Penasaran aja, enggak tahu kayak apa gitu. Oh, ya udah deh. Yang penting cepat sembuh aja ya kan, Dis. Tapi kalau enggak dirawat kayaknya enggak sembuh dia. Harus apa? Dirawat. Dibersihin doang. Dirawat ya. Karena kamu belum sembuh, kamu udah minta pulang. Aku udah disuruh pulang pun orang situ yang ngejaganya juga. Kamu katanya mau pulang, enggak. Rumah sakitnya di Skupang. Rumah Bang Peri di Tiban. Ya Bang. Ya elah. Tinggal gas, bret. Enggak sampai 5 menit sampai. Iya. Enggak. Jadi di sini sendirilah ya, Kak ya. Keluarga udah enggak ada. Kan kalau dirawat biar sehat dulu, baru nanti bisa beraktivitas lagi kayak biasa. Kak Yaninya enggak pengen sehat gitu biar bisa sembuh. Sehat. Cuman aku lihat keadaan aku juga kayak gini, dikit-dikit yang hilang juga ini kering, kadang-kadang bernanah kayak gitu. Iya. Jadi kadang-kadang aku berjemur biar gimana caranya aku biar sembuh kayak gitu, dikit-dikit kering ini. Itu namanya netes lagi, Kak, di dagunya. Ganti jilbab.
Iya. Eh, kamu dihubungi lalat lo ya nih. Iya, iya. Buka, coba buka saya ganti banget. Eh. Coba. Sini kan kita buka. Ini sampahnya. Ini kita ganti yuk. Boleh Dinda izin? Iya, Bang, buka aja. Boleh Dinda izin ya? Iya, izin enggak apa-apa. Boleh, Pak. Buka. Enggak apa-apa lo. Enggak apa-apa. Buka. Enggak apa-apa. Buka deh. Sini biar Dinda buka. Izin ya. Jadi buang aja, ini udah belalat. Yan, coba. Nam, kalau kayak gitu kamu nampak apa enggak? Nampak. Kayak mana matamu itu loh? Sini Kak, izin Dinda ya Kak. Maaf ya. Assalamualaikum. Ya Allah. Cantik dia kan? Oh, cantik kok, Yan. Oh, cantik kamu jilbab baru. Apa sih namanya? Nanti bajunya jilbab diganti apa? Ya. Ganti ya. Baju mana? Ganti baju apa? Iya, nanti. Nah, ini kan ganti ya. Biar ini dia udah dirubungin lalat, enggak usah dipakai lagi, nanti biar dibuang. Nggak dilalatin banget kan? Kenapa dia? Eh, kalau ya. Ya Yan, kalau Bang Ferry telepon ke Abang suruh bawa mobil jemput, mau enggak? Mau enggak ke ini? Kamu enggak sembuh loh nanti. Heeh. Yan kan cantik. Nanti kamu enggak sembuh-sembuh loh, Yan. Ganti bajunya aja boleh enggak, Kak? Di mana ya sih ganti baju, Bang? Enggak ada ya. Nanti aja enggak. Heeh. Tapi nanti Kakak janji bersih ya, biar dia cepat ini ya. Nanti ini obatnya aku coba pakai ya. Enggak, ini obatnya bagus banget dari Bang Konel ini. Iya. Ya? Iya. Nanti Bang Ferry-nya balik kan heran nih, Kak Yani udah rapi. Pacarmu datang nanti. Kok bisa nama pacarmu sama macam abang ya? Ferry juga. Iya. Nah, makanya. Nampak enggak? Kasih Din buka, Din biar makan iya. Din. Belum lapar aku, Bang. Oh, belum lapar. Iya. Tadi makan apa siang, Kak? Tadi pagi aku udah makan nasi. Siangnya? Siang tadi aku makan pop mie. Oh, pop. Jajan. Udah jajan. Udah minum. Oh, minum es. Eh, iya. Jan, di samping sini banana tuh kayaknya. Gimana, Kak? Di depan matamu itu. Oh, itu iya, Jan, ini, harus. Ini pedih enggak nih kalau dihilang? Pedih enggak? Boleh nggak di rumah sakit kita bersihin? Iya, ini karena nanti subasa dia dingin. Ini di matamu ada nananya. Ayo, berobat ya. Iya. Boleh nggak aku izin ya? Izin ya? Dia kan harus diilap pakai air panas dulu ini loh, Kak. Biar bersih dia. Enggak, nanti kalau di rumah sakit dia nanti aku... Dikasih itu antiseptik. Nanti pakai itu lagi. Pakai apa? Apa namanya, perban. Enggak. Kalau udah kayak gini enggak mungkin diperban, Kak. Kalau diperban dia makin makin kotor. Makin benyek dia. Iya, itu makanya perban itu udah merah lagi merah. Pedih kali iya, itu ya. Makanya. Kalau malam sakit enggak nih, Kak? Malam enggak sakit, cuma dia rasanya berair terus. Oh, berair ya. Berair. Iya ya. Di bawahnya kok enggak nyaman. Boleh Dinda rapiin sini. Biar enak kita ngobrol. Sudah, maaf ya, Kak. Iya. Maaf Kak Yani ya. Nah, kan gini cantik dah. Kasih loh. Bang. Iya, Kak Yani ini cantik. Yan, biar kamu cantik lagi loh, Yan. Biar dia lukanya kering dulu, biarin aja dia kering. Nanti matanya ketutup loh, Kak. Kadang-kadang dia ketutup. Oh, boleh saya bersihin ini matanya. Oh, Yan harus menurut Abang iya, ya, Yan. Harus berobat ini, Yan. Harus dibersihin yuk. Iya, dibersihin aja dulu. Kalau udah dibersihin udah kering udah bebas, Kak Yan mau ngapain aja. Oke? Tidak, Bang. Makasih. Udah gini aja. Yan. Apa Yani takut merepotin Abang sama Kak Dinda? Enggak kan? Enggak, makasih. Kami semua gratis loh, Yan. Iya, ditanggung sama mereka loh. Semua gratis loh. Serius, Abang enggak bohong. Pokoknya Yani terima bersih, Yani sembuh. Dokternya kawan Dinda. Di sana bisa ngelem juga. Enggak, aku udah dimarahin itu. Iya, tapi ngelemnya kurang-kurangin ya. Ngelemnya kurang-kurangin ya, Kak ya. Jangan ngelem lagi. Enggak, Abang pikir kan. Abang pikir kan Yani, Abang pikir Yani masih mau ngelem gitu kan kalau di rumah sakit. Tapi kalau di rumah sakit kawan Dinda itu semua boleh, biar yang penting Yani sembuh gitu. Yang penting dibersihin. Mau biar kita atur jadwalnya ke sana. Tapi nanti kalau Kakak mau, Kakak bisa cerita sama Bang Ferry, cowok Kakak ya, biar cari kami nanti ya. Ini jatuh lagi nih nanti nanahnya nih. Ini jangan dipakai lagi ya, biar. Boleh dipakai lagi. Iya, yang itu enggak usah dipakein lagi ya. Ini untuk luka bakar dia, enggak usah dipakein lagi ya, Kak. Boleh aku ini udah parah ini dekat mata Kakak ini loh.
aku pun bukan dokter, takutnya nanti salahnya kita bersihin takutnya tambah parah gitu. Makanya kita ke dokter aja biar lebih enak. Enggak lah, makasih. Janji Kak Yani sehat, tapi kurang-kurangin ngelemnya boleh? Iya, insyaallah enggak. Ya. Gak enak juga kan sakit kayak gitu, enggak bisa ngapa-ngapain. Iya. Seharusnya bisa main-main sama teman yang lain gitu ya kan. Boleh kita makan Kak Yani? Nanti enggak, belum lapar. Jadi kalau makan hari-hari Bang Ferry yang cariin makan. Enggak, aku kadang-kadang lampu merah, ada yang ngasih aku tidur. Oh, ini enak ini. Ini dari makanan barat ini. Paten tuh. Nanti Bang. Tos lu, tos lu biar kita ini paten. Enggak, Mbak. Dirawat pun iya. Enggak usah berpikir merepotkan orang, enggak. Kak Dinda datang kemari. Ya berusaha ya nih biar Yani mau dirawat sebenarnya gitu. Ini, tadi aku nyari yang gede di itu. Nanti aku sering-sering kesini jumpain Kak Yani boleh? Iya. Kita kawan ya. Kami juga kok kerja di sini, jadi bisa hari-hari kesini lihat Kak Yani nanti. Kapan Kak Yani mau berobat nanti kasih tahu kami ya. Janji Kak Yaninya sehat dulu. Nomor telepon Bang Perry kan ada sama ini si Perry apa pacarmu? Iya, kalau memang Yani berubah pikiran, mau diobatin biar bisa main sama Dinda kan, kalau biasanya kan kita main-main. Paten, ingat ya? Kemarin katanya KTP-nya, dompetnya hilang ya? Iya, nggak ada, dompet aku hilangnya jauh. Iya, makanya kalau Kak Yani-nya udah sehat, kita bantu urusin di kantor polisi ya, surat kehilangannya. Jadi, identitas Kak Yani bisa... Belum mau pulang aku soalnya. Belum mau pulang? Kalau pulang kemana Kak? Pulang di sini ya Kak. Tapi kan nggak pakai KTP kalau kamu pulang. Tapi nanti buat lagi. Mau sembuh dulu muka. Iya, makanya berobat biar sembuh. Nanti kalau mau berobat kabarin kami ya. Nanti kami sering lewat-lewat sini. Masih. Sama-sama. Gak usah bilang makasih. Santai, relax aja. Iya kan? Ketawa dia ada iya. Tapi menurut Abang sih Din, kalau dirawat dia lebih paten. Iya, lebih mantap ya. Lebih mantap ya kan? Bisa mantap enggak kalau dirawat? Kalau dirawat nanti. Apa? Pusing aku. Enggak apa-apa, sedikit aja. Enggak. Dia ini apa Yan? Rumah sakitnya paten enggak Din? Iya. Atau gini aja, kita atur jumpa sama perawatnya, bersihin wajah Kakak dulu. Nanti Kakak saya antar ke sini lagi balik. Mau? Kita cuma bersihin dikit aja gitu, kasih obat dalam atau dikasih obat salep yang lain gitu. Habis itu Kak Yani balik ke sini lagi kita anterin. Mau Kak Yani biar saya atur jadwalnya besok? Gak mau Kak Yaninya kenapa Kak? Tidak Mbak, ini aja udah makasih. Semalam kalau ini dirawat kenapa nggak mau sama sekarang kenapa nggak mau, itu apa alasannya ya? Abang mau penasaran sih, kamu kenapa nggak mau dirawat? Nggak enak aku Pak. Nggak enaknya kenapa? Iya itu kan aku kalau dirawat di sana kan sama aja aku kayak tidur di sini, ngobat apa namanya, dibersihin gitu sendiri sama aja. Gak bersihin sendiri. Kalau ini ya, kalau ini nggak kan? Kita yang bersihin. Iya maksudnya kan kalau udah di dokter kan. Jadi kalau kamu nggak dirawat nanti lama sembuhnya ya. Gak sembuh pun nanti bisa malahan kamu sembuh. Iya itu makanya biar Kak Yaninya diobatin tanpa ngeluarin biaya loh Kak. Jadi Kak Yani gak mikirin beli obat, kayak Kak Yani tadi cerita, hari ini beli obat yang murah-murah di warung. Kalau di dokter kan ada obat yang lebih bagus tuh yang dikasih ke Kak Yaninya. Gratis lagi, ya, gak usah pikir-pikir duit. Tenang. Dokternya kawan Dinda loh, paten dokternya, baik. Boleh Kak Yaninya? Nanti saya atur jadwal, boleh gak kita jemput kita antar ke rumah sakit sana? Kamu juga? Di sana kan kayaknya rumah sakitnya nggak terlalu ini Kak, nggak terlalu di
di ini kali kakak dikekang, jadi kakak bebas mau keluar masuk kapan aja ke sana gitu. Nanti kalau mau kabarin aja ya. Halo brother-brother. Kami pun udah senang kan? Tetap enggak mau juga deh ya kan. Aku udah bawa istriku juga untuk merayu dia iya, untuk di rumah apa dirawat ke rumah sakit pun dia enggak mau. Gimana dia? Ya nanti kan Kak Yaninya bakalan mau ya, Kak ya. Nanti pasti mau. Insyaallah Kak Yaninya mau kita bawa ke rumah sakit. Biar Kak Yaninya cepet sehat ya. Kak Yanin pun enggak mau mukanya kayak gini terus kan? Enggak ada, iya. Masih kayak gini terus. Makanya berobat. Kita berobat. Orang pun lihatnya pun geli kali, Bang. Enggak lu Yan kalau kayak gitu maksudnya. Gitu. Dengar lo kata Bang Peri. Kalau Yani sembuh, kan udah biasa aja. Makin cantik kamu kalau iya. Sembuh. Insya Allah biarin Amin. Lah nanti sembuh sendiri. Iya, amin. Amin. Tapi kalau sembuh sendiri lama, Yan. Iya kan? Iya kan, Din? Iya, kalau nggak diobati sama aja, ya kan? Kalau di rumah sakit, sebentar aja sembuh, ya kan? Iya. Dokternya kawan Dinda loh, makanya tuh abang ini ngajak kamu ke sana. Apa kita makan dulu atau gimana? Nanti lagi ya. Oh, nanti. Sering duduk di sini Kak Yani ya? Iya, sini. Di sini terus ya. Nanti iya, kalau Dinda cari Kak Yani di sini ya. Yang kemarin itulah, Bang. Enggak kemana-mana, aku paling enggak pergi jauh kemana sih, Bang? Di sini aja ya. Yan. Ya. Abang mau nanya deh, umurmu berapa ya, Yan? Udah 30 lebih ya. Oh, 30 lebih umurmu? Oh, 40-an. Iya. Katanya kamu ini, apa namanya? Asli Jawa Barat, bener enggak ya? Enggak. Kamu udah pernah married, udah pernah menikah? Iya. Kamu masih gadis? Gadis. Maksud abang, kamu udah pernah menikah atau gimana? Tidak, ya paling ini aja lah. Apa itu orang kayak gitu lah. Zaman-zaman orang gitu. Tapi kamu ini maksud abang udah pernah menikah gitu belum pernah? Ya, oh belum. Gimana nih? Apa Bang Peri padahal udah janji loh sama teman Dinda mau dibawa ke rumah sakit. Maaf Bang ya Allah. Ya tapi kan janji nanti Kak Yaninya mau ya? Insya Allah mau ya? Insya Allah mau. Jadi gimana nih? Jadi nih Dinda bawa ke rumah sakit nih? Enggak lah Mbak. Ya udah. Nanti Dinda sering-sering main kesini jumpain Kak Yani boleh? Janganlah Mbak. Nanti kalau Dinda sering-sering main kesini boleh jumpain Kak Yani? Boleh. Alhamdulillah. Gak apa-apa loh. Biar bisa jadi kawan. Kalau Kak Yani ada masalah kan bisa cerita sama Dinda. Kalau ada sakitan keluhannya ya. Gak usah malu, gak usah sungkan ya. Iya, gak lebihnya enak. Gak apa-apa loh Kak. Sama-samanya kita di sini gak ada saudara ya kan? Kak Yani di sini gak ada saudara kan? Gak ada. Iya. Gak usah sungkan sama Dinda ya. Itu netes lagi nanahnya tuh Yan. Kan? Itu harus dibersihin loh Yan. Kamu nangis atau gimana tuh air matanya berair? Terharu aku. Terharu? Iya, maksudnya pakai jumper gitu. Enak pula. Gak apa-apa. Selo aja, iya. Ngapain kamu terharu pula? Makanya abang bilang ya kamu kan istilahnya kamu terharu tadi kan? Apa salahnya kamu mau ikutin kata Dinda biar dirawat? Insya Allah nanti. Oh. Ya, insya Allah Bang. Insya Allah mau dirawat ya? Janji? Insya Allah. Oh insya Allah Bang. Kalau insya Allah tuh bisa iya bisa enggak. Bingung ini enggak iya. Tapi iya ya kan Din? Iya. Cocok gak Din? Cocok lah. Cocok ya kan? Cocok gak? Kalau diobatin? Hati aku belum mau. Oh iya. Oh hatimu belum mau. Oh iya iya. Belum pas. Iya nanti kalau udah pas kan bisa di ini ya Kak ya. Udah gimana kita Bang? Iya. Gimana brother? Dinda gak bisa mengucuk Kak Yani juga. Iya maaf. Gimana selanjutnya? Tapi yang penting Kak Yani-nya. Ya udah kita kita tetap ujuk nanti. Tisunya Bang. Ya gak apa-apa Mam. Seluai. Santuy. Seluai. Kalau Bang Peri orangnya seluai, ya kan? Itu netes lagi air mata Kak Yani. Kamu nangis ya, Yan? Enggak, itu itunya. Enggak, ini begini Bang. Oh.
coba di sinimu, coba buka sinimu kalau nggak percaya. Jibamai coba buka samping. Oh. Kamu udah infeksi lo ya. Oh. Oh, netes-netes nanahnya itu ya Allah. Apalah, lulukanlah hatimu coba biar kamu mau dirawat ya. Ya. Gak usah kamu pikirin masalah uang, Yan. Semua free untuk kamu. Kamu yang penting kamu sembuh aja. Yang penting kamu sembuh. Dokternya kawan Dinda. Coba. Apalagi kalau kamu nanti misalnya kamu memang mau ngelem di rumah sakit itu bisa kan, Din? Enggak. Oh, oke, enggak. Enggak mau lagi kan? Alhamdulillah. Alhamdulillah. Tos lu. Alhamdulillah paten. Udah dimarahin, udah ditunggu dari sana. Iya, dikurang-kurang. Itulah Bang bilang. Di rumah sakitnya kapan Yani mau dirawat, ready untuk kamu. Iya kan? Enggak, makasih lah, Bang. Iya, nanti insyaallah kalau ada ini Iya. Janji sehat ya Kak Yani ya. Insyaallah, Mbak. Heeh. Diobatin ya. Ini obat ini dari lagi. Ini jangan dipakai nih. Ini obat dari Bang Cornel nih, paten nih obatnya nih. Iya. Dibersihin dulu nanti pakai tisu, apa dibersihin pakai air ya. Air hangat ya, Yan. Sap dibersihin, nanti ditotol-totol dulu. Ditotol-totol dulu kata Bang Cornel. Taruh aja dikit-dikit di wajah Kakak itu, mudah-mudahan kering luka bakarnya ya. Ini enggak usah dipakai lagi, ini buang aja ya. Ini enggak boleh dipakai. Ini untuk yang luka bakar baru kena bakar, Kak. Itu udah luka bakar. Besok kita kemari lagi enggak? Boleh. Kalau ada Kak Yani boleh. Besok Kak Yani udah pakai baju ini ketemu Dinda ya. Boleh? Iya. Baju baru tuh, paten tuh. Biar kamu cantik lagi, Yan. Cantik ya kan? Biar bajunya diganti biar sehat, enggak kotor di perut malah. Biar cantik macam Dinda. Kak Yani ini cantik, Bang. Hah? Enggak lah. Kata Bude yang sana Kak Yani itu cantik lah. Dulu rambut kamu panjang katanya. Oh, udah enggak ada, itu cuma rambut sambungan aja, Mbak. Oh, tapi kan tren juga. Biar Kak Yaninya cantik lagi, biar bisa pakai rambut sambung lagi ya kan? Kak Yani nama aslinya? Yani. Yani aja. Yani aja namanya. Kalau ada keluarganya biar kita antar pulang. Kak Yaninya biar dirawat di rumah, kita anterin pulang. Emang ada keluarga mau di sini, Yan? Udah enggak ada lagi. Ya, kalau masih ada keluarga Kak Yani di Batam, kita kalau di luar Batam ada keluargamu? Enggak ada, paling kawan-kawan aja. Kawan masih sering lihat. Kawan masih sering lihat di Kakak di sini. Ya, kadang-kadang lewat aja. Oh, lewat tapi enggak ada mampir. Kadang-kadang ya. Masih ada teman ya? Iya. Alhamdulillah. Ini Kak Yani ituin lagi, Kak. Udah gangguin tidur, Bang. Tadi kamu tidur di sini? Iya. Tiduran aku tadi. Oh. Jalan-jalan muter. Iya, kalau lapar kamu makan tuh. Dinda udah bawain makanan. Ini dibuang aja ya, Kak. Nanti buang tong sampah iya. Gitu. Nanti dipakainya lagi. Makasih enggak ya sama-sama Kak Yani. Cepet sembuh Kak Yani ya. Iya. Tos dulu kita. Iya, makasih Bang. Aman. Tapi kalau kamu udah niat mau berobat, hubungin Bang Peri ya. Iya, insyaallah. Janji? Iya. Oke. Oke ya. Oke ya, kalau gitu kami balik ya, Mbak. Kak. Kami balik ya Kak ya. Bisa buang aja ya, buang iya. Lagi ya. Bye Kak Yani. Hati-hati. Iya. Sip. Jangan ngelem lagi ya kalau bisa ya Kak. Oke, okay, Bray. Dia tetap enggak mau dirawat, Bray. Iya. Udah bawa si Dinda, Wak. Ya, Bang. Yaudah ya, makan nanti ya. Makasih, Bang. Ya, sampai saya nih. Makasih, Bang. Ya, mari. Telepon aja ambulan. Pak. Hah? Gagal, Bray. Gagal, nggak mau dia. Udah bawa istri awak, nggak mau juga dia. Ya? Iya.
Iya, makanya aku berinisiatif untuk ngerawat dia biar dia sembuh aja, Bang. Gitu, Bang. Kasihan kan. Gimana? Aduh, Bray. Aku udah bawa istriku pun gagal juga.